Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, fa aina tazhabun. Sadaqallahul azim. Wa ala dhalika minasyahidina wasyakirin. Pemirsa TV One dimanapun berada, semoga kita semua dalam keadaan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam bencana, dari berbagai macam bala, dan dari berbagai macam penyakit. Dan tentunya semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua hamba-hamba yang diridhoinya, sehingga kita bisa mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Pemirsa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengangkat satu tema, yaitu kemanakah tujuan kita yang sesungguhnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, di dalam satu ayat yang sangat pendek. Fa'aina tazhabun. Wahai manusia, kemana hendak engkau pergi? Pasti semua manusia memahami dirinya bahwa kami akan menuju kepada berbagai tempat. Akan tetapi mereka tidak sadar bahwa apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, setinggi apapun jabatan kita, sebaik apapun kita, ataupun seburuk apapun kita, semua kita menuju ke satu tujuan, yaitu kematian. Karena syarat kematian itu, pemirsa, cuma satu. Tidak banyak syarat kematian. Banyak orang yang menyatakan orang mati karena penyakit. Orang mati karena banyak masalah. Orang mati karena bunuh diri. Akan tetapi ketahui bahwa orang mati karena dia bernyawa. Ini syarat kematian satu-satunya. Di dalam Al-Quran dikatakan, kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatil maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Karena syarat kematian adalah bernyawa. Siapapun kita, selama kita memiliki nyawa, di dalam badan kita ada ruh, maka itu sudah cukup menjadi syarat pasti kita akan mati. Maka tujuan daripada seluruh manusia adalah kematian. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada kita bagaimana kita bukan hanya berpikir bagaimana hidup enak, bagaimana punya rumah mewah, bagaimana punya segala yang bisa membuat kita bahagia di dunia, tapi terpenting pula bagaimana kita berpikir kita mati enak, bagaimana kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Bagaimana kita mati mendapatkan fasilitas mulia di sisi Allah. Dan kita mendapatkan tiket VIP masuk ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua pasti menuju ke alam kubur. Hatta zurtumul makabir. Kita semua pasti akan menuju kepada alam kubur ini. Maka pemirsa dirahmati Allah, Nabi mengajarkan kepada kita ada 4 cara mendapatkan tiket VIP masuk alam kubur. Jadi kalau kita masuk di dalam kubur memiliki 4 tiket ini, maka yakin di dalam kubur kita ini akan mendapatkan pelayanan khusus. Tidak akan diperiksa oleh malaikat maut dengan berbagai macam pertanyaan. Karena kita ketahui dalam satu riwayat, setiap jiwa yang meninggal dunia pasti ia akan ditanya berbagai macam persoalan, akan ditanya berbagai macam permasalahan. Setiap jiwa manusia akan ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Kemudian kita akan ditanya, ma imamuka, siapa imammu? Bahkan kita ditanya, hartamu dari mana? Kau belanjakan kemana? Kemudian harta yang kau hasilkan ini, engkau Dapat dengan cara apa, semua pasti akan ditanya oleh Allah. Masa muda kita digunakan untuk apa? Kemudian jabatan kita dimanfaatkan untuk apa? Semua pasti akan diberikan pertanyaan-pertanyaan oleh malaikat maut. Maka datang Rasulullah memberikan kunci. Bagaimana kita tidak ditanya oleh malaikat maut tentang berbagai macam persoalan. Maka ada 4 kuncinya, ada 4 syaratnya, ada 4 kartu untuk mendapatkan kunci rahasia bagaimana kita mendapat pelayanan VIP dalam kubur. 1, kata Nabi SAW, orang-orang yang ketika dia hidup di dunia, iktsiru bis sadaqah, hendaklah kamu memperbanyak bersedekah, maka orang-orang inilah yang akan mendapatkan fasilitas VIP di dalam kuburnya. Bahkan di dalam suatu riwayat, siapa orang yang banyak bersedekah, dia akan disuruh oleh malaikat, num kanaumul arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru. Kenapa mereka disuruh tidur seperti tidurnya pengantin baru? Karena ia telah memperbanyak bersedekah. Dan di dalam Al-Quran juga tidak ada satu orang pun yang meninggal dunia kemudian ia meminta kepada Allah, ya Allah, kembalikan saya ke dunia, saya ingin memperbanyak pergi umrah. Tidak ada juga dalam satu riwayat mengatakan, ya Allah, saya meninggal dunia ini, kembalikan ke dunia, ya Allah, saya ingin kembali ke dunia, saya mau naik haji. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia, saya mau kembali ke dunia agar saya bisa memperbanyak membantu orang lain. Tapi satu-satunya yang diminta oleh orang yang meninggal dunia, menjerit di alam kuburnya. Apa kata mereka? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andainya ajalku bisa ditunda sejenak, ya Allah, saya ingin kembali ke dunia. Untuk apa? Fa'asaddaq, saya ingin kembali ke dunia untuk memperbanyak bersedekah. Jadi pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada tujuan orang yang sudah meninggal dunia ia minta terus kepada Allah, ia merintih di hadapan Allah, kecuali ingin kembali memperbanyak bersedekah. Kenapa? Karena sedekah ini adalah salah satu tiket untuk mendapatkan fasilitas khusus di alam kubur. Sebagaimana orang-orang yang banyak bersedekah, ia akan mengalir terus pahalanya, sehingga dikatakan oleh malaikat, num kanaumul arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru. Ini yang pertama. Yang kedua, kunci agar kita mendapatkan tiket VIP di dalam kubur, sehingga kita tidak ditanya-tanya lagi oleh malaikat. Kita diberikan fasilitas khusus, disuruh tidur seperti tidurnya pengantin baru di alam kubur kita. Maka kuncinya yang kedua, kata Nabi SAW, iktsiru bisalah, perbanyaklah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa salawat, pemirsa? Karena salawat ini satu-satunya amalan yang Allah dulu melakukan, baru diperintahkan kepada umat manusia. Kita bisa mengetahui bagaimana Allah perintahkan sholat, tapi Allah tidak sholat. Bagaimana Allah perintahkan naik haji, Allah tidak naik haji. Bagaimana Allah perintahkan berpuasa, Allah tidak puasa. Bagaimana Allah perintahkan kita agar kita memperbanyak bersedekah, Allah pun tidak bersedekah. Tapi satu-satunya amal dalam Al-Quran yang Allah perintahkan kepada umat-umat yang beriman adalah salawat, dan Allah dulu yang melakukan salawat itu. Simak firman Allah di dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan ayat ini, Pak, dimulai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bahasa yang sangat menyentuh. Sebagaimana Allah katakan, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, semua malaikat, ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan seluruh malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, semua bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barulah tadi diperintah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Sallu alaihi wa sallimu taslima. Hendaklah kamu memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan salawat yang sebenar-benarnya. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini sangat jelas bagi kita bahwa Allah dulu yang bersalawat dengan para malaikatnya, barulah diperintahkan kepada kita. Begitu khususnya kita bersalawat, bagi orang banyak bersalawat menjadi amalan termulia untuk mendapatkan fasilitas di alam kubur. Syekh Ata'illah As-Sakandari mengatakan, kenapa orang-orang yang banyak bersalawat di alam kuburnya nanti mendapatkan fasilitas VIP. Sehingga dia tidak ditanya-tanya lagi oleh malaikat tentang bagaimana umurnya, bagaimana hartanya, segala persoalan tidak ditanyakan lagi. Dia hanya disuruh tidur seperti tidur-tidurnya pengantin baru. Num kanaumul arus. Tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru. Ahli kubur ini karena ia banyak bersalawat, maka Nabilah yang menjadi syafaat baginya. Demikianlah keterangan yang terdapat di dalam Syarhul Hikam yang dijelaskan oleh Syekh Ata'illah As-Sakandari. Orang-orang banyak bersalawat itu akan dijadikan oleh Rasulullah orang-orang yang dinaungi dengan syafaat. Jadi dia mendapatkan fasilitas khusus karena Nabi yang menjadi jaminan. Dia akan menjadi orang-orang yang tidur seperti tidurnya pengantin baru, karena Rasulullah datang di saat malaikat akan bertanya berbagai persoalan kepada ahli kubur ini. Nabi datang, ya malaika, wahai malaikat, jangan engkau siksa dia, jangan kau hukum dia, jangan kau berikan banyak pertanyaan kepada dia. Kenapa? Karena saya yang menjadi jaminan kepadanya. Siapa lagi manusia yang paling berbahagia kecuali orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad ini adalah nurun fauqa nur, cahaya di atas cahaya, yang dijelaskan dalam satu hikayat itu bahwa Nabi Muhammad itu adalah wakilullah. Dia akan menjadi wakilnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebutlah Nabi itu anta syamsun anta nurun fauqa nurin. Itu dijelaskan dalam Maulidul Barazanji. Nah pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan yang lain untuk menjadi hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan nur cahaya yang bercahaya di akhirat dan mendapatkan fasilitas khusus di alam kubur, kecuali kita memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TV One dirahmati Allah, saya mengajak kepada seluruh pemirsa di rumah untuk kita bersalawat sejenak kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Habib Allah. Dengan ucapan salawat kepada Nabi, Nabi menjamin, siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, maka Allah dan para malaikat menjamin akan bersalawat kepadanya 10 kali. Siapa yang bersalawat 10 kali, maka dia disalawati oleh Allah dan para malaikat sebanyak 100 kali. Dan semakin banyak jumlahnya, maka semakin banyak pula salawat dan salam dari malaikat dan Allah, dan langsung didengar oleh Nabi Allah Muhammad SAW. Dengan berkat syafaat Nabi Muhammad, kita akan mendapatkan fasilitas khusus di dalam kubur. Kemudian yang ketiga, kunci mendapatkan fasilitas khusus di dalam kubur, sehingga kita tidak ditanya-tanya lagi oleh malaikat. Kita tidak diberikan lagi berbagai macam ujian-ujian besar, pertanyaan-pertanyaan besar, sehingga kita menjadi orang-orang yang diperintah num kanaumul arus, tidurlah seperti tidurnya pengantin baru. Yang ketiga itu adalah orang-orang yang senantiasa membaca surah Al-Mulk setiap malam. Di dalam satu riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, siapa yang membaca surah Al-Mulk fi kulli lailatin, tiap-tiap malam, dia tidak pernah alfa selama ia sudah mengetahui hal ini, tersampai di telinganya, ia bisa memahaminya. Dan yang telah menyaksikan siaran pada saat ini, Ia telah mengetahui bahwa surah Al-Mulk itu sangat mulia. Pada saat ini dia sudah tahu dan dia mengamalkan sampai dia meninggal dunia. Maka telah diberikan jaminan dia tidak akan disiksa di alam kuburnya. Dan dia akan mendapatkan pelayanan khusus di dalam kuburnya. Jadi pemirsa dirahmati Allah, dimanapun berada, di rumah ataupun dimanapun kita, kita memperbanyak membaca suratul Mulk fi kulli lailatin, tiap-tiap malam. Surah Al-Mulk juga disebut surah Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sampai akhir. Kita baca ini surah Tabarak. Tiap-tiap malam kita baca. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghentikan malaikat penyiksa di dalam kubur. Bahwa berilah dia fasilitas, berilah dia pelayanan khusus, berilah dia pelayanan VIP. Sehingga dia tidak dihukum lagi di dalam kuburnya. Maka semoga pemirsa semua diberi hidayah untuk senantiasa mengamalkan suratul Mulk. Ia membaca surah Al-Mulk paling minimal 1 kali semalam hingga akhir hayatnya. Maka sebuah jaminan dan legalitas langsung dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bahwa ia akan diberikan fasilitas khusus di dalam kuburnya. Dan yang keempat, bagaimana caranya kita mendapatkan tiket VIP, mendapatkan voucher VIP, kartu VIP di alam kubur, sehingga kita tidak ditanya-tanya lagi oleh para malaikat, adalah silul arham, sambung silaturahmi. Jangan pernah memutuskan silaturahmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke bumi menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya tidak diutus di muka bumi ini, kata Nabi, kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Nah, apa akhlak yang paling tinggi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada yang lain kecuali menyatukan kaum muhajirin dan kaum ansar. Bagaimana caranya menyatukan umat? Tidak ada jalan lain, kita harus memiliki akhlak yang baik. Jadi akhlak itu adalah sumber penyatuan umat. Apa yang menyebabkan bercerai-berai, pemirsa? Karena ketersinggungan, karena gosip, karena suka fitnah, suka jelek-jelekkan orang, ataupun kita kadang-kadang salah paham kepada orang, prasangka buruk kepada orang lain, gibah yang kita lakukan, itu semua yang merusak hubungan silaturahmi. Nah, ketika ini terjadi, kenapa? Karena kita tidak memiliki akhlak yang baik. Kita tidak bisa memiliki akhlakul karimah seperti yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu datanglah Nabi. Jangan gosip. Ya, coba orang banyak gosip, cerita kejelekan orang kemana-mana, akhirnya ketahuan, ya dia muncul rasa benci. Akhirnya putus silaturahmi. Bahkan ada antara anak dan orang tua, kadang ia tidak baku cocok, ya. Antara anak dengan orang tuanya bertengkar, Pak. Tidak baku omong hanya karena harta-harta orang tuanya, kadang-kadang bersaudara, Pak, putus silaturahmi. Bahkan antara tetangga kadang putus silaturahmi hanya karena apa? Karena ketersinggungan, ya, karena merasa dihinakan. Nah, maka Rasulullah datang membawa akhlak mulia. Apa akhlak mulia yang dibawa oleh Rasulullah? Jauhi semua sifat-sifat seperti ini. Mencela, gosip, fitnah, suka jelekin orang, suka adu domba orang, karena ini sumber terputusnya silul arham, silaturahmi kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita wal afina 'anil nas, kita pemaaf di antara sesama manusia. Ketika ada orang bersalah, jangan menunggu dia datang minta maaf, tapi kita datang memberi maaf. Entah ia salah, entah kita yang salah, tidak usah kita ungkit bahwa dia yang salah. Kenapa saya minta maaf? Tapi kita menjadi hamba Allah yang sejati, yang mampu minta maaf walaupun kita merasa diri kita benar. Karena itulah tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita adalah Allah, bukan tujuan kita adalah manusia. Bukan tujuan kita bahwa saya hina kalau saya minta maaf. Tapi kita melakukan hal itu karena Allah yang suruh kepada kita. Kalau silaturahmi ini bagus, Pak. Antara anak dengan orang tua, antara pemimpin dengan rakyat, antara rakyat dengan pemimpin, antara saudara, antara anak ya, antara guru dengan murid. Kalau ini semua tersambung dengan baik, tidak ada kerusakan di antara kita, tidak ada saling celah di antara kita, tidak ada saling benci di antara kita, tapi kita mampu silul arham, silaturahmi itu tersambung dengan baik kepada siapapun. Selama dia adalah hamba Allah, selama dia adalah ciptaan Allah, maka tidak ada jalan kita untuk menghinakan dia, tidak ada jalan untuk membuat dia tersinggung, digibah, difitnah. Nggak ada jalan, Pak. Saya ingin menceritakan satu kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ada orang Yahudi yang meninggal dunia yang selalu memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap dia lewat Rasulullah di depan rumahnya, ia lempar batu. Ketika Rasulullah lewat, dia lempar batu. Bahkan kita ketahui orang ini pernah melempar kotoran Rasulullah di saat ia ingin pergi sholat, sehingga seluruh tubuhnya penuh dengan kotoran-kotoran hewan. Maka Rasulullah SAW menyapu seluruh tubuhnya itu untuk mengeluarkan kotoran itu. Dan Umar bin Khattab sangat marah ketika melihat Rasulullah diperlakukan pada saat itu. Akan tetapi kita bisa melihat bagaimana ketika Yahudi itu meninggal dunia. Pada saat dia meninggal dunia, diusunglah lewat di depan rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah mengajak istrinya keluar dari rumah, kemudian dia ikut menyambut jenazah tadi dengan penuh penghormatan. Pada saat ia hormat, datanglah Umar bin Khattab. Ya Rasulullah Muhammad, kenapa engkau hormati mayat itu? Bukankah dia sudah meninggal? Kenapa engkau menghormati orang itu? Bukankah dia kafir? Kenapa engkau hormati jenazah itu? Bukankah dia telah memusuhi kamu? Maka satu saja jawaban yang dikeluarkan oleh Nabi, saya menghormatinya karena saya sama-sama manusia ciptaan Allah. Begitu mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak terputus yang namanya silaturahmi. Maka selayaknya lah andai kita menjadi hamba yang ingin mendapatkan syafaat di alam kubur dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin mendapatkan fasilitas khusus di dalam kubur, maka cara yang paling jitu kita lakukan tidak ada yang lain kecuali kita harus penyayang di antara sesama. Jangan pernah kita merusak hubungan dengan sesama. Bila orang tidak suka dengan kita, dia membenci kita, dia mencela kita, tetap kita melempar senyum kepadanya, tetap kita melempar penghormatan kepadanya. Karena inilah akhlak yang diwariskan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, sebagai kesimpulan, yang pertama, hakikat kehidupan kita di dunia ini pasti akan menuju kepada kematian. Maka jangan sampai kita ini berpikir hanya untuk hidup enak, tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana kita bisa mati enak. Yang kedua, jalan kita untuk mencapai kebahagiaan di akhirat, kita harus memiliki kartu VIP. Bagaimana kita mendapatkan kartu VIP sehingga malaikat tidak bertanya lagi di alam kubur kita, dan kita mendapatkan tuntunan syafaat Rasulullah hingga kita masuk ke jannah, masuk ke surga. Empat kunci tadi. Yang pertama, perbanyak bersedekah. Yang kedua, banyakin salawat kepada Nabi. Yang ketiga, baca suratul mul setiap malam. Iqra'u suratul mulki fi kulli lailatin. Baca terus ini surah Al-Mulk tiap-tiap malam sampai kita meninggalkan dunia ini. Kemudian yang terakhir, kita sambung silaturahmi. Jangan sampai terputus silaturahmi kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan syafaat Nabi berupa kartu VIP, pelayanan khusus di alam kubur, sampai kita dituntun masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka pemirsa dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita hidayah, memudahkan kita untuk berada di jalan ini, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba yang sa'idatud dunia, bahagia di dunia, dan insya Allah kita akan mendapatkan sa'idatul akhirah, kebahagiaan di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Wabillahi taufik wassa'adah. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.